harapkan dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia dan semua orang yang berada di sekitar kita. Aku ingin mengucapkan apa-apa. Pertolongan pertama saya berikan kepada Pak Yaman yang dikeluarkan dulu. Iya, yang dikeluarkan. Firman ketawa dari ekornya. Yang dikeluarkan. Terima kasih Pak Yaman. Jok Amai, fotografernya ya, sama Santi. Lagu tersebut aslinya dalam berbahasa Inggris. Kemudian di terjemahkan oleh Demi Lestari ke bahasa Indonesia. Ini tadi saya sudah dengerin lagunya. Lagunya bagus loh. Baru sekali ini saya dengar. Ya cuma kalau lihat musiknya saya suka musik itu. Yeay. Oh. Udah berapa lama prosesnya dari rekaman sampai hari ini? Oh my god. 9 bulan, Bo. Percaya enggak buat satu single 9 bulan? Ibu mengandung. 9 months. It's like delivering a baby. Gila beneran banget kayak ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Dan lo tau kan, tiap trimester pasti ada permasalahannya. Gila. Gila banget. So from there to get to this point is like finally. Let's just put it this way ya. Dari tiap fase itu ada aja masalahnya. Pertama, dari lokasi klip yang dapat, dan itu tuh udah H-5. Wow, udah bikin stress segala macam. Terus dari budget, udahlah, itu juga kalang kabut dengan penekanan budget yang ternyata over budget di sana sini kan. Abis itu, ya kalau dari segi rekaman, itu benar-benar it's like last minute banget. Jadi untuk versi yang Adam and Eve yang versi bahasa Inggris itu gue berdapat musiknya dari Amerika literally untuk mixing dan mastering like one night before mixing and mastering. One night. Jadi hampir enggak terjadi tuh yang versi bahasa Inggris. Jadi semuanya ini serba. Tapi gue ngeliatnya gini loh. It's like ada masalah and then dan gue amazingly kali ini gue gak lost it sih. Biasanya sih long time ago I would have lost it like from the very beginning. Ada masalah dan kita cari solusinya dan alhamdulillah tuh it solves itself gitu. Ya gak itself sih. Dengan berbagai macam usaha dari pihak manajemen, dari pihak gue, dari pihak segala macam gitu. Tapi gue sempat merasa ini sebenarnya apa gue diizinin gak sih untuk comeback gitu kan. Dan sempat curhat di pet beberapa kali as you know. Terus ya, dalam berbagai macam masalah. By Min. Dan salah satunya, ya. Salah satunya yang bikin gue semangat adalah pet lo. Lo sempat nge-pet problem or like apa? Laundry. Oh iya iya iya. I forgot by it. I tumble, know. Tumbles us, apa pokoknya diguling, di apa, dikeringin, di apa segala macam. But at the end, we end up cleaner, ya kan? Yeah. Itu tuh pas gue lagi baca tuh gue gitu. Oh iya, bener juga nih. So, nambah lagi semangat. Terima kasih loh Mbak Melon. Sama-sama. I mean there's nothing good to come out of something that is so easy, right? Iya, pinter banget sih. Umur berapa sih? 60 ya? Iya, tambah 3. Kau buka